Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, Wak. Alhamdulillah. Duh, ini ada kipas nih, bagus nih. Bih, ini kreasi sendiri, Wak. Mantap. Aduh, Wak, saya tuh datang ke sini juga pengen tahu. Ya, dulu kan pernah mupuk apa ya? Bukan mupuk sih, ngasih furadan ke pohon jagung itu. Jagung. Ya. Saya pengen lihat, Wak. Mau lihat nih, udah lama enggak ke kebun. Oke, saya oke, ikut tua ya. Saya pengen lihat hasilnya seperti apa sekarang. Wah. Waktu dulu kasih furadan belum keluar ini. Iya ya. Sekarang udah berbuah, Wak. Udah berbuah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tanaman tumpang sari, nggak terlalu banyak sih. Iya. Cuma ya, alhamdulillah. Oh, ini yang waktu dulu tuh dikasih furadan, Wak. Udah keluar buahnya, kawan-kawan. Rambutnya udah nampak nih. Tapi baru satu ya, satu pohon ini, Wak, ya? Iya. Baru satu yang keluar, kawan-kawan. Ini bak furadannya juga masih ada nih. Coba lihat, Wak. Oh, iya ya. Banyak tuh. Furadannya masih ada tuh. Iya ya. Oh, jadi mencegah serangga hama tuh pakai furadan aja. Diperulukin manjur ternyata, Wak. Ini subur. Subur, alhamdulillah jagungnya nih. Udah pada keluar bulu jagungnya. Waktu tuh dikasih di sini di corongnya daun yang di atas tuh furadannya diperulukin. Diperulukin ya. Alhamdulillah pertumbuhannya nih. Jadi hama juga pergi semua. Dan daunnya juga bagus, Wak. Bagus. Bagus. Subur, hijau. Subur. Luar biasa. Sudah pada keluar semua. Iya, ya. Wah, kalau yang di atasnya ini bunga apa sih, Wak? Bunga jagung. Yang iyalah, di atas. Bunga jagung ini. Itu buat pakan sapi. Oh, itu bisa manfaat enggak sih dimakan atau gimana? Ya enggak bisa. Oh, enggak bisa. Dimakan kayak zaman Belanda aja dimakan. Oh, kirain kayak gandum gitu. Wah, bukan. Sorghum gitu. Bukan ya. Aduh. Ini usia berapa, Wak, bisa sampai keluar buah jagungnya nih? Usia berapa ya? 2 bulan ada enggak ya? 2 bulan ya? Kayaknya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Cepat, Wak, ya. 2 bulan kayaknya. 2 bulan udah pada berbuah keluar nih. Apa kurang lebih lah. 2 bulan ya seumuran enggak jauh beda sama Pak, padi 35 hari. Ini paling 50 hari. Jagung luar biasa ini, Wak. Kalau misalkan ini kan saya lihat masih muncul cuma satu buahnya. Itu bisa nggak kira-kira tiga atau empat, bisa nggak? Tergantung bibitnya, jenis bibit jagungnya. Ada yang tumbuh dua, ada yang satu, tapi kalau mau besar-besar mah cukup satu aja tumbuhnya. Jadi kan zatnya kan fokus ke satu itu, satu buah. Jadi tongkolnya pun gede-gede. Oh, jadi nanti kalau misalkan satu pohon ini keluarnya dua, harus dibuang satu atau gimana? Buang satu yang masih muda tuh. Kalau mau di satu, kalau mau apa satu ya satu aja diambil yang masih mudanya tuh. Iya. Di sayur enak. Oh gitu. Jadi diambil pada saat masih muda. Kalau mau satu aja. Iya. Kalau misalkan dua bisa? Bisa, cuman ya agak kecil. Agak kecil. Oh gitu, kawan-kawan. Dan terbukti ternyata dikasih furadan, diperulukin aja juga manjur banget. Alhamdulillah itu masih ada bekas-bekasnya tuh. Bekasnya masih ada. Kehujanan, anginan masih ada tuh. Iya, kan ya. Muluskan pohonnya. Mulus bener. Jadi mencegah serangga. Di batang, ulat di batang. Terutama ulat, Wak, ya, yang doyan banget tuh. Iya. Nah ini juga besok tuh rencananya mau dioles ini nih. Di mana, Wak? Furadan nih pas rambutnya ini nih. Di rambutnya ini dikasih furadan. Diolesin. Ya. Kan ada ya jagung yang di sininya banyak ulatnya tuh. Oh, gitu. Nah, ini supaya pencegahan supaya jangan ada ulat harus dioles pakai furadan. Itu tuh. Iya, dikasih air terus diolesin. Diolesin. Pas rambutnya ini. Pakai kuas. Boleh pakai kuas, boleh pakai tangan langsung, boleh, tapi yang enak pakai kuas. Pakai kuas. Kuas yang ukuran kecil. Jadi biar jagungnya enggak dimakanin sama ulat. Iya, kebanyakan kan di sini ulatnya nih.
Kan kalau dibuka tuh kan pada groak. Iya. Pantesan jagung tuh banyak yang ompong tuh. Ya itu masuk dari sini. Rambut ini ulatnya tuh. Banyak yang groak akibat ulat ya. Ulat. Jadi saya tuh besok rencana habis mupuk mau ngoles-ngolesin uradan ke itu jagung yang masih muda. Iya. Oke, nanti saya ikut, Wak. Oke, boleh. Mengoleskan furadan cair ke rambut jagung supaya enggak dimakanin ulat. Oke, sip. Iyalah ya, saya udah muter-muter ke kebun refreshing. Iya, Wak. Atur nuhun. Terima kasih sekali, Wak. Oke, dan jangan lupa tuh sahabat Tani Luxar Vlog like and subscribe ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agendanya sekarang mau kemana ini, Wak? Ya, kemana ya? Coklit apa? Coklit terus. Pendataan. Ya, tanaman subur, alhamdulillah. Alhamdulillah, padinya bagus, jagungnya bagus. Kurang apa lagi, Wak? Kurang coklit, durung pragat. Wah, untuk urea gimana, Wah, sekarang udah dapat belum? Aduh, urea benar-benar susah. Saya kemarin beli masa sekarung 175.000. Sekarung? Setelah kintal tuh 175.000, berarti sekintal 350. Astagfirullahaladzim. Ternyata masih sulit aja cari pupuk ya. Nggak tahu tuh mau gimana lah petani ini. Gimana kawan-kawan? Nyari pupuk aja buat petani ini susahnya luar biasa. Ada juga mahal sekali. Aduh, saya sampai pusing. Indonesia tuh jangan apa ya, mengembangkan teknologi-teknologi buat tani. Itu aja kembangan pupuk supaya mudah dapatnya tuh. Benar-benar, Wak. Teknologi mah gampang. Pupuk aja yang supaya mudah gimana caranya? Betul. Nih, teknologi di petani juga ada sih, Wak. Ada. Pengen tahu enggak, Wak? Boleh. Nih, di atas nih teknologi wah, nih. Kincirangin itu mah. Tapi kenapa nggak muter, Wak? Kayaknya udah tua nih. Jadi, tapi biasanya kalau anginnya kenceng ini muter, kawan-kawan. Oke, terima kasih. Ini mah video bonus aja lah. Teknologi. Waduh, pengusir manuk. Oh iya, pengusir burungnya seperti ini, kawan-kawan. Jadi petani tuh masang plastik pakai bambu. Bertukar terus. Tapi ini manjur nggak nih, Wak? Jadi burung tuh kabur ya karena ngelihat yang putih-putih begini, klebet-klebet, jadi mereka takut. Jadi nggak makanin buah padinya nanti kalau udah keluar gitu. Oke kawan-kawan, sekian saja mungkin. Bye-bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.